miniaturnya aku pakai motor ini. Seru loh teman-teman. Tinggal seru main sendirian teman-teman. Aduh bosan main sendirian. Teman-teman yang main kemana ya? Main truk miniatur bosan. Main motor kelas ini juga bosan kan teman. Udah dari lama soalnya main motor ini. Kalau yang lain kok nggak ada yang datang ke sini ya? Mana ya mereka? Mau aku ajak main ini di sini biar nggak bosan main sendiri. Ayo, ayo, ayo. Oh, itu Rama. Itu Rama. Wah, weh, ngapain kamu itu Rama? Wah, kalian baru diomongin udah datang. Senang sekali aku kalian datang. Teman-teman, ayo gabung sama aku main. Lagi main apa tuh Rama? Ya, Rama. Aku lagi main truk-trukan ini. Kalian mau bantu aku nggak cari narik truk ini? Ah, tarik udah Rama. Ya, tarik aja biar jalan. Biar aku aja yang narik Rama. Jalan, cepetin. Ayo Sun, sampai sejalan raya. Wah. Kita balik lagi. Oke, balik sekarang. Wah, sudah di Rama. Aku juga ikut Rama. Rama, juga Rama. Giliran sekarang Rama. Kalau kalian naik ke sini bisa patah cekku. Kalian kan udah besar. Badannya aja besar Rama, tapi aku masih kecil sebenarnya. Oh. Ya Rama, kasihlah kita minum sebentar. Kayaknya seru itu. Gak boleh. Soalnya takut patah ini cekku. Ya udah Rama, yuk. Aku tarik lagi. Teman-temanku, mereka kayaknya ada di rumahnya si Rama sekarang. Mending aku cari ke rumahnya aja. Ayo Rama. Ayo balik lagi, balik. Wah, ngapain mereka? Wah, benar mereka ternyata ada di sini semuanya. Wah, kebetulan ini. Mereka semua ngumpul di sini. Aku suruh mereka aja untuk nganterin ke hutan. Biar nggak takut aku di hutan. Soalnya di sana burungnya banyak banget. Weh, teman-teman! Wah, si Sobo! Kapan sama kita main truk-trukan? Sobo! Wah, lagi main apa kalian itu? Ini lagi main truk-trukan, Bo. Mau ikut kamu? Mana aku bisa naik ke trukmu, Rama? Badanku kan besar. Bisa-bisa trukmu hancur kalau aku naikin. Iya, bener itu. Soalnya Sobo kan badannya besar banget. Kalau si Sobo naikin trukmu, Rama, baru naik sedikit aja udah anjir itu trukmu. Siapa suruh punya badan besar, Bu? Lihat dong, Bu, biar kecil badanmu. Orang aku dilahirkan seperti ini, ya aku terima aja, Rama. Bercanda aku, Bu, jangan dianggap serius. Ya udah, Bu, kamu dari mana tadi? Kok baru kelihatan? Wah, aku dari hutan tadi, teman-teman. Dari hutan? Ngapain kamu ke hutan? Ya, tadi aku mau nyari burung di hutan. Banyak banget ada burung di sana, teman-teman. Terus kalau banyak, kenapa kamu nggak bawa satu pun burungnya? Berarti kamu bohong, Bu. Ya, semua bohong. Serius, aku nggak bohong kok. Tadi aku mau nangkap, tapi keburu takut aku. Anterin aku yuk, teman-teman, nangkap burungnya. Soalnya aku takut sendirian. Beneran nggak burung, Bu? Awas ya, kamu bohong. Ya bener, ini si Sobo kan soalnya suka bohong. Daripada kita cari burung, mending kita di sini aja main truk-trukan. Seru, Po. Iya, Po. Di sini aja kita main truk-trukannya. Asik, lo. Daripada ke hutan, nanti kita tersesat gimana? Ya bener itu, Po. Itu kalau tersesat. Kalau kita dimakan binatang buas gimana? Kita agak... nggak mau. Ya bener itu Rama. Mending di sini aja main truk sama kamu. Please lah teman-teman, anterin aku. Itu burungnya bagus-bagus banget. Kalau aku dapetin, tak kasih kalian dah. Beneran mau kasih aku, Bu? Iya, buat kalian dah. Wah, dikasih burung ini teman-teman. Kita ke hutan aja yuk, berentar aja. Nanti kalau kita udah dapat burungnya, kita pulang. Ya terserah kamu aja Rama. Aku mah ikut-ikut kamu aja Rama. Aku juga ikut kamu Rama. Ya udah, kalau gitu ayo kita ke hutan nganterin Subuh. Gitu dong teman-teman. Kalau dari tadi langsung mau kan udah sampai di hutan. Ya udah kalau gitu ayo kita ke hutan. Mari, Bey.
Ya cepetan, keburu malam nanti nih. Soalnya banyak banget ada burung di sana. Ya aku percaya dah sama kamu, Pong. Awas kalau nggak ada. Ya ada kok. Hei cepetan. Hei cepetan nih, ada motor ini. Yuk. Ramah sini abang. Mas nanti si Sopo kalau bohongin aku ya, aku sepetan ya. Kamu yang sepetan nanti Ramah, itu bayar Sopo kecil banget. Ya kan walaupun badanku kecil, tapi tenaga aku kan besar. Ya aku tunggu kamu aja. Yuk sini kalian semua, lewat sini. Iya. Hati-hati kakinya, ntar kena perangkap. Eh pelan-pelan jalannya. Iya. Nah di sini tadi banyak ada burung. Nah itu di atas banyak ada burungnya teman-teman. Wah banyak banget tuh burungnya. Iya. Ternyata si Sopo nggak bohong. Ya udah. Ya tanggap bu, kamu yang naik. Ya udah, aku coba dulu naiknya. Bu. Coba dulu bu, biar kamu bisa naik. Mana caranya ini? Naik aja. Gampang itu. Kalian aja, Be. Ya, kamu di bawah aku, Be. Ya, kamu di bawah aku. Ya kamu ngomong naik. Ya biar si Rama aja yang naik, aku gendong Rama. Yuk. Ya, naik. Di sana. Sana. Wah, si Rama nggak bisa itu kayaknya. Ya, mending kamu aja dah. Soalnya si Rama kecil. Kamu aja kah? Aku kira burungnya di bawah. Ini ternyata burungnya di atas. Biar kamu buka, menek, naik kah? Ya kah, kamu aja deh. Enggak mau. Wah, besar ini, woi. Ya, si Sopo di bawah. Ya, Sopo di bawah. Nanti ini. Ya, kita juga naik, yuk. Udah naik. Wah, banyak ini nih. Wah, gak bisa ini. Gak bisa ini kita dapat burung ini. Mending kita pulang aja yuk. Rugi kita kesini gak dapat burung. Hah? Si Rama di mana ya? Ya beneran si Rama di mana? Oh, tadi dia di sini. Ya di sini dia. Rama. Rama mana? Rama. Apa dia? Apa dia kencing ya? Gak tahu. Coba kita cari aja. Yuk kita cari. Ayo kita mencar dari si Rama. Yuk kita mencar. Rama. Aduh ntar bisa dimarahin sama orang tuanya. Rama hilang ini. Mana kamu? Rama. Kok tiba-tiba si Rama hilang itu ya? Aduh. Rama. Wah, si Rama di mana ya? Rama. Aduh si Rama hilang ini. Aku cari kemana lagi? Coba aku cari sana. Rama. Oh, kalian nemuin si Rama enggak? Wah. Terus sekarang gimana kita cari si Rama ini? Jangan-jangan si Rama pulang itu ke rumahnya tapi kita enggak tahu. Ya udah kita cek rumahnya yuk. Biar cepat kita ketemu si Rama. Ya udah kalau gitu ayo kita pulang. Ayo, pulang. Di mana ini? Aduh, aku juga enggak tahu di mana ini si Rama. Rama, di mana kamu Rama? Rama. Aduh, di mana ini si Rama? Aduh, aku juga gak tahu ini. Ayo kita cari ke rumahnya sekarang. Udah, yuk. Yuk. Rama.